Hai, jumpa lagi. Tutorial kali ini konektor masker motif love. Simak tutorialnya sampai habis ya. Di sini saya pakai hakpen ukuran 4. Seperti biasa, saya selalu menyisakan 15 cm benang untuk menjahit kancing. Pertama, kita buat slip knot. Seperti itu. Lalu kita buat rantai 3. Nah, rantai 3. Lalu kita buat double crochet pada rantai yang pertama. Kita buat 1 double crochet. Seperti ini hasilnya. Lalu kita buat lagi 3 rantai. Kita buat untuk awalan love-nya ya. Dan di sini setelah kita buat 3 rantai, kita kait. Kita akan bikin setengah double crochet. Nah, ini 3. Lalu kita keluarkan 2. Lalu kita kait lagi. Keluarkan 2. Kita buat sebanyak 7 ya. Untuk pola ini kita buat 7 kali. Nah, ini 3 4 5 1 2 3 4 5. Kurang bagusnya sehingga saya ulang. Kait, kita masuk yang ke 6. Lalu satu lagi kita buat 7. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. 7. Lalu kita keluarkan 2-2. Kita kait, keluarkan 2, kait, keluarkan 2, sebelahnya lagi. Lakukan seperti itu sampai di ujung. Dan ini terakhir, kita keluarkan semua. Hasilnya seperti ini untuk sisi satunya. Kita balik. Lalu kita buat lagi sesuai pola yang tadi ya. Kita buat 7. Caranya sama kayak yang awal tadi. Nah, di sini hampir terakhir. Nah, terakhir seperti ini, kita kait semua. Hasil love-nya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan buat lagi untuk yang kedua. Polanya masih sama. Kita buat rantai 3. Lalu kita buat double crochet pada DC di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Seperti ini. Nah, kita masuknya dari sini yang DC yang hampir yang kedua yang mau selesai. Seperti itu. Lalu kita buat DC-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut lagi dengan buat 3 rantai. Lakukan polanya seperti
pola awal yang tadi. Kita buat setengah double crochet dengan masuk di lingkaran yang sudah kita buat tadi sebanyak 7. Polanya berulang ya. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut untuk sisi sebelah lagi ya. Polanya sama, berulang. Ini kita buat kait, kita balik. Kita buat lagi pola yang tadi. Lakukan pola ini sampai panjang yang diinginkan ya. Boleh kita buat 6 atau 7 loaf. Hasilnya seperti ini. Di sini saya buat 5 dan akan saya tambahin satu lagi. Jadi totalnya 6 pola motif love. Polanya masih sama. Terakhir seperti ini. Nah, lalu kita keluarkan semua. Di sini saya buat sebanyak 6 pola love. Nah, hasilnya seperti ini atau panjang bisa menyesuaikan ya. Lalu kita slip stitch, kita kunci dan kita jahit kancing dengan benang yang tadi. Lalu kita rapihkan benangnya. Hasilnya seperti ini, cantik kan motif love-nya? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share ya. Assalamualaikum.